Jadi ini ada lampu variasinya. Ini rekomendasi ya untuk lampu tambahan nih, keren. Nih. Lampu birunya nih ya. Kita coba lampu birunya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Zona Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan review ada 5 rekomendasi untuk lampu tambahan motor sahabat Zona Channel. Jadi ada 5 yang saya akan coba nyalakan atau tes di kegelapan malam ya. Yang pertama ada Owl ya, yang 3 mata lampu LED. Yang kedua ada lampu anti kabut juga ini ya, ada warna kuning sama warna putih. Nanti kita tes yang warna putihnya aja. Dan ada juga lampu tembak plus strobo. Bentuknya seperti ini. Ini nyalanya cukup terang ya. Dan ada juga lampu kotak, LED-nya 6 LED. Maksudnya 6 LED itu seperti ini. Nanti kita coba posisi di gelap ya. Posisi di gelap. Dan yang terakhir ada lampu kotak mini daymaker ya. Nanti kita tes nyalanya seperti apa. Langsung saja ya, saya akan coba nanti tes pakai aki mobil. Kita tenteng ke depan. Check it out. Oke, nah ini alat-alatnya sudah saya bawa. Ini pakai aki mobil. Dan ini lampunya. 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Oke. Kita akan coba di depan situ ya, di depan toko. Kita akan bawa akinya dulu. Kita tes di sini ya. Kita akan nyalakan ini. Kita akan nyalakan ke sana. Nih, pakai kursi. Oke, kita akan tes kesana aja ya. Kita akan tes di gelap malam nih. Oke, kita siapkan alatnya. Nah ini ada kabelnya ya, min plus. Yang pertama yang ini dulu ya, yang 6 lampu LED, lampunya kotak. Biasanya dipakai untuk motor e-racking atau motor yang CB buat di tengah jepitan shockbreaker depan ya. Ada 2 kabel warna merah dan warna hitam. Ini kita tes dulu warna. Nah, oke, udah nyala. Oke, ini sudah disambung. Nah, ini nyalanya ya. Nyalanya ini. Nah, kita lihat ke depan. Oke, ini cukup terang ya bosku. Oh, ini. Ini kabel 2, jadi nyalanya nggak bisa kedip nggak apa, cuman nyala aja ya ini ya. Ini yang kotak nih.
Oh. Oke, cukup ya. Ini yang pertama, lampu kotak 6 lampu LED. Nah. Yang kedua kita coba untuk lampu yang ada strobonya ya, yang ini ya. Ini ada 3 kabel nih. Ada 3 kabel. Yang pertama hitam biasa ya, masa. Oke, untuk hitam kita sambung ke masa. Ya. Dan untuk warna positifnya kita coba ke kuning dulu ya. Nah, ini kuningnya ada birunya. Ini kabel yang kuning maksudnya nyalanya strobo ya. Nih. Nah, ini. Oke, kita coba tes lampu tembaknya yang warna merah. Nah, ini. Coba kita nyalakan ke jalan ya. Nah. Cukup terang bosku ya. Lebih terang dari yang tadi. Jadi ini ada lampu variasinya. Ini rekomendasi ya untuk lampu tambahan nih, keren. Nih. Lampu birunya nih ya. Kita coba lampu birunya. Nah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini. Ini lampu yang kedua ya. Jadi cukup terang, bosku. Mantap. Ini yang ada birunya ya. Ini lampu yang kedua udah cukup. Ini bentuknya. Oke, kita lampu yang ketiga. Tes lampu yang ketiga. Lampu yang ketiga kita yang ini dulu ya. Yang ketiga. Ini ada 3 kabel juga. 3 kabel nih. 3 kabel. Kabel masa warna hitam seperti biasa ya. Dan kabel warna, kita coba kabel warna putih dulu. Nih ya, perhatikan. Nah, wah, terang banget. Nah, no. Ini juga terang ya, bosku. Ya, ini. Tuh. Wah, mantap ini. Ini satu lampu juga cukup ya untuk lampu tambahan. Nah, kita coba colok yang kabel warna merah. Kabel yang warna merah itu dia seperti ini. Kedip. Nah. Kan dia 3 kabel tuh. Kalau pakai yang warna putih ya nggak kedip. Terang juga ya, bosku. Nah, ini terang. Ini lampunya yang seperti ini, cukup terang. Oke, kita lanjut kembali. Lampu yang berapa nih? Lampu yang model ini aja ya. Ini yang model ini. Lampu model ini. Nah, kita lihat model yang oval ya. Kabelnya dia ada 2.
kabelnya. Kabelnya ada dua. Set. Oke, kita tes dulu. Ini ada kabelnya, ada dua. Nah, nyala. Kita coba hitamnya ke sini. Nah, nyala ternyata. Mas. Oke, Bos. Ya. Kita coba ya. Nah. Ini nyalanya putih sekali ya. Putih sekali. Kita coba ke sono. Nah. Nyalanya cukup terang. Jauh juga ya, ya. Dia ada kedipnya. Nah, ini terang sekali. Ini ya. Mantap. Oke, ini lampunya seperti ini ya, putih. Ini lampu oval namanya. Oke, untuk lampu yang terakhir. Lampu yang terakhir ada lampu mini day maker warna kotak ini ya. Kita coba lihat nyalanya. Ini kabelnya ada banyak, Bosku. Ya, kabelnya ada 4. Untuk warna hitam masa ya. Masanya udah. Nah, ini ada lampu day maker-nya ya. Ini warna biru. Kotak. Ini lampu kotanya. Oke. Kita lanjut ke lampu tembaknya. Nah. Ya. Terang, Bosku. Jadi nyalanya dia enggak seperti senter ya. Namanya nyalanya itu sejalan nih. Keren. Terang ya. Dan kita coba kabel yang kuning. Nah. Kabel kuningnya bleed. Ya. Oke, selesai ya. Jadi tinggal pilih mau yang model seperti apa lampunya. Ya, ini rekomendasi lampu tambahan ya, terang semua ini, keren, Bosku. Oke. Jadi silakan pilih ya di antara ini. Semua. Oke, itulah tadi ya, kita sudah praktekan atau kita sudah lihat ada 5 lampu LED atau 5 rekomendasi lampu tambahan untuk lampu motor sahabat Sunet Channel. Di antaranya tadi kita udah lihat lampu mini daymaker kotak ini ya.
ininya warna biru dan tengahnya putih tembak, terang sekali. Dan untuk yang kedua ada lampu ini ya, 6 LED dan lampunya kotak, cocok sekali untuk lampu tambahan. Biasanya dipakai untuk motor King atau motor CB yang di tengah-tengah speaker itu ya. Jadi lampu utamanya diganti lampu ini. Dan untuk yang ketiga lampu ini bagusnya untuk mobil, biasanya di bawah grill itu kanan dan kiri. Ya, pokoknya ini rekomendasi lampu tambahan atau lampu tembak. Dan ini yang terakhir ada birunya, tengahnya putih. Kalau mau beli nanti saya kirim linknya di deskripsi ya. Silahkan komen aja mau lampu yang model seperti apa. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila kalian suka silahkan like, share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.